mau membantunya untuk menemukan seseorang. Sebelum roh jahat selesai bicara, dia pergi. Nick terus berada di sana, memikirkan segalanya. Untuk menemukan orang itu, Nick mencari Mawar. Setelah browsing di internet, mereka menemukan kalau roh jahat yang dimaksud adalah Dasa. Karena sebelumnya rumah mereka pernah terbakar, jadi seluruh keluarga meninggal dunia di tempat. Tapi Nick terus mengingat, pintu rumah Dasa saat itu dikunci dengan rantai. Mereka pun menduga kalau Dasa dibunuh. Jadi sekarang Dasa sedang mencari orang yang membunuhnya untuk balas dendam. Tapi orang yang dicari Dasa, namanya siapa? Saat sedang berjalan-jalan, Dasa muncul lagi. Badannya mengeluarkan asap hitam. Beberapa pemuda itu langsung datang untuk membantu Nick. Setelah berkelahi, rupanya hantu kecil ini bukanlah tandingan Dasa. Siapapun yang berani naik, akan dipukuli Dasa sampai mati. Meski hanya mencakar-cakar wajahnya, mereka akan disobek dengan dua tangan. Saat melihat Dasa yang kejam, hantu-hantu kecil ketakutan dan pergi dari sini. Dasa bilang pada Nick, ia menyuruh Nick untuk datang ke panti jompo dan cari orang yang bernama Samsul. Dia adalah pembunuh keluarganya. Sebelumnya, tolong klik like dan follow channel ini. Ia langsung menghilang. Dasa sangat kuat. Kenapa kamu tak mencari Samsul dan membalasnya dengan kekuatanmu sendiri? Pertanyaanmu bagus. Karena